Salam perpaduan. Ha, ini dia pertubuhan kebajikan Melayu, Cina, India dan lain-lain. Itu yang kita sebutkan sebagai MCIO. Bersatu, pertubuhan kebajikan MCIO bersatu. Jadi hari ini kita nak kongsikan sebenarnya di antara aktiviti yang bakal dianjurkan oleh persatuan ini sendiri dalam terus merealisasikan aspirasi satu Malaysia, satu negara dan terus memupuk persefahaman di antara semua masyarakat Malaysia yang berbilang kaum itu sendiri. Okey, jadi bersama kita Ivan pada pagi ini Datuk Shaiful Nizam selaku Presiden MCIO dan juga tetamu kita Dr. Nur Shahida Hisamuddin, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kesihatan Pergigian KKM. Apa khabar? Okey. Dato, MCIO ditubuhkan pada bila? Sebenarnya, terima kasih. Sebenarnya MCIO ditubuh dah masuk 4 tahun. Tetapi dah dijalankan aktiviti sejak 6 tahun dulu. Dah jalan dulu, tengok what is the reaction tentang what apa yang MCIO boleh bantu rakyat seluruh Malaysia. Lepas itu baru saya tubuhkan. Dan sekarang ni nak buat roadshow. Roadshow ni baru start tahun ni? Baru start tahun ni. Tahun ni kita akan pergi menjelajah seluruh Malaysia dengan perkhidmatan kepada rakyat. Sebab selama ni rakyat kebanyakan dia tak tahu apa agensi-agensi kerajaan yang ada. Dia punya perkhidmatan. So kita sekarang ni kita ada macam daripada KDN ada 8 agensi. JPN, KKM, lepas itu ROS dan ramai lagi lah polis. Yang terutama polis di Raja Malaysia sekarang kita ada Rakan Kop. Rakan Kop sebenarnya, Rakan Kop pun dah lama dah. Dia dah ada apa. Tetapi ramai orang tak tahu apa perkhidmatan yang Rakan Kop akan bagi. Okey, dan yang menariknya juga kalau kita tengok di antara perkhidmatan disediakan adalah pemeriksaan gigi percuma dan banyak lagi dan bercerita semua mengenai percuma. Semua percuma. Itu berita baik untuk anda yang menonton gini, semua percuma. Jadi jangan khawatir hanya perlu hadir saja Boleh hadir. Okey, bercerita tentang program pemeriksaan gigi percuma ini bukan di antara program yang akan dikendalikan oleh doktor sendiri turut terlibat. Kalau boleh kongsi sikit tentang program kembara sihat ni sendiri di bawah KKM yang akan turut sama terlibat dalam roadshow. Tapi ada sedikit berbeza di situ ya. Kerana boleh saya jelaskan sikit tentang apa dia program Kembara Sihat Satu Malaysia. Ini merupakan satu program khidmat masyarakat anjuran bersama bahagian pergigian Kementerian Sihatan Malaysia dan juga rakan sarjana kami Jabatan Kebajikan Masyarakat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan kami juga berkerusi dengan agensi-agensi lain. Contohnya macam MCIO sendiri. Sebab itu program ini ada persamaan tapi dia sedikit berbeza sedikitlah. Dan kami memang menjelajah di seluruh Malaysia juga dan program ini akan bermula pada 21 Mac nanti dan flight off di Sabah tu. Kita mulakan di Sabah dulu ya oleh yang berbahagia Datuk Dr. Nur Ala Ismail pengarah kanan Sidang Pergigian KKM lah ya, dan di sana selepas itu kita akan secara serentak berjalan di seluruh negara dan dibahagikan kepada 5 zon, zon utara, selatan, timur, barat dan juga Malaysia Timur lah, dan berakhir nanti insya-Allah di balik Pulau Pulau Pinang dan acara peresmian penutupan akan disempurnakan oleh yang berhormat Datuk Seri Dr. Hilmi bin Haji Yahaya, Timbalan Menteri Kesihatan. Dia akan berlangsung begitulah. Kiranya macam that's why kita cross sikit dengan MCIO. Dia akan sajik kami ni. Itu antara programnya. Apa lagi program yang akan berlaku ataupun yang akan pengisiannya di Padang Rengas di Kuala Kangsar, Perak. Terima kasih. Macam ni, Padang Rengas sebenarnya kita punya program yang roadshow ni. Kita ada JKF, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mana yang orang kampung macam orang cacat ke orang apa ke upaya, kurang upaya itu tak daftar. Pada hari itu dia boleh daftarkan. On the spot. Sebab nak dia pergi ke pejabat jauh. So we give the door-to-door service. Turun padang. Turun padang. Bayar on top of that kita macam KKM dia orang ada buat macam pertandingan melukis. You know? Minda kadang-kadang macam mana. Semua ada yang anak make up ibu.
Anak anak makeup ibu. Macam-macam program kita akan ada. Dan program ini akan berlangsung sepanjang hari ke macam sepanjang hari sampai petang. Sampai petang. Jadi di setiap lokasi yang akan dilawati semua konsep di setiap negeri akan ada diadakan mini carnival. Tetapi penganjuran di setiap negeri adalah unik kepada negeri masing-masing lah. Mungkin rakan penganjur utama di sana satu negeri itu berbezalah dengan tempat-tempat yang lain. Tapi di setiap negeri akan ada carnival seperti yang Datuk mention sebentar tadi, dan pelbagai aktiviti akan diadakan. Antaranya macam yang tadi tu, kami akan mengumpulkan macam maklumat jugalah ya, untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat tentang mereka yang memerlukan bantuan. Dari segi kesihatan, kita akan berikan perkhidmatan kesihatan, nasihat dan sebagainya. Dan yang untuk the fun, you know, the feel good factor untuk kanak-kanak terutamanya, kita akan buat pelbagai aktiviti-aktiviti lain lah. Pelibatan tu yang penting, dan juga kaedah penyaluran maklumat tu sekarang perlu lebih kreatif. Dan kami outreach. Kami tak menunggu mereka datang kepada kami. Kami yang pergi kepada masyarakat. Dan bercerita tentang, okey, kalau tadi di antara penghususan doktor sendiri adalah dari pergigian itu sendiri kan. Jadi, apa yang akan dilakukan selain daripada pemeriksaan pergigian secara percuma, antara lain mungkin cara-cara strateginya tu? Strategi untuk mendekati masyarakat. Dari segi ini, gigi nak juga salurkan maklumat. Sebelum ini gigi, untuk tahun kan, lepas menjaga gigi. Betul. Memang penting. Kita akan menyampaikan semua maklumat ini, dan in fact ada juga pakar kami yang akan turut bersama yang turut serta untuk bercerita tentang kesihatan pergigian. Dan bukan saja pemeriksaan percuma. Sebenarnya kalau ikutkan daripada pengalaman yang lepas, kami pernah mengadakan ini masa pada waktu itu bersama-sama dengan Jabatan Kementerian Jabatan Kebajikan. Kita buat rawatan yang perlu, mana-mana yang boleh. Kepada mereka yang memerlukan macam, contohnya macam bila kami ziarah, saya lupa nak mention tema kami, ziarah senyum. Ziarah senyum. Maksudnya kita menziarahi masyarakat ke rumah, dari rumah ke rumah, Datuk ya. Di mana kita memberikan rawatan sekiranya bersesuaian. Kita perlu, macam Datuk mention just now, memang kadang-kadang susah untuk ahli masyarakat datang kepada tempat-tempat yang dihaskan untuk pendaftaran dan sebagainya. Walaupun klinik-klinik pergigian memang banyak, tapi mereka mungkin mengalami halangan-halangan dan tak dapat datang kepada kami. Jadi kami menziarahi mereka dan membuat rawatan di situ. Dan banyak juga aktiviti lain juga lah. Dan of course Latin Kebajikan Masyarakat pun menyediakan juga bantuan yang disalurkan terus kepada mereka. Datuk, untuk MCIO ni, selain daripada carnival, selain daripada Jeraya Wara Rock Show di seluruh negara, selalunya MCIO bergerak bagaimana? Ada kumpulan sasa tertentu, lepas tu ada petugas-petugas. Petugas ni adakah sukarelawan atau bagaimana? Petugas ini semua sukarelawan daripada JKM, KKM. Okay. Baru ni minggu lepas kita ada misi bantuan banjir. So kita keluarkan apa tu, bawa beras, bawa apa semua bagi rumah ke rumah. Kita bagi, kita tak pergi ke tempat bila time banjir. Kita hantar ke dewan. Diorang pun tengah sibuk, tengah risau apa. So time bila dah reda sikit baru kita masuk. Dan bukan itu saja. Walaupun apa tu, bila ada masalah dekat kampung tu, kita macam dia, mengapa dia setahun dua kali banjir baru ni kita pergi besut. Dia mengadu dekat kita. So kita akan panggil JPS, Jabatan Pengadaan Air. Mengapa kawasan ni tak ada, kata dia, orang buat apa. Kadang-kadang bukan kita salahkan agensi itu tak ada. Sebab terlalu banyak masalah. So itulah kita buat sesuatu untuk dia orang. Baik. Jadi MCIO ni sebagai biro aduan juga. Yes. You boleh komplain apa-apa. Semua apa. Tak dapat masuk universiti. Tak dapat biasiswa. Macam-macam. One stop center. Apa yang MCIO buat selepas menerima aduan ni? Akan dirujuk kepada agensi? Kita akan buat terus menerus kita pergi ngadap dekat tempat yang betul-betul di diadukan. Lepas itu kita follow up. Kebanyakan masalah ni semua kita dapat selesaikan. Banyak. Dalam 4 tahun. Okay. Untuk show MCIO, sekali lagi mungkin Datuk ataupun doktor boleh wawarkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Perak, Padang Rengas, Sekolah Kangsa Perak pada 18 Mac Sabtu ini, bermula 8 pagi sehingga 6 petang. Seperti kata Datuk tadi, mungkin segala masalah, kemusykilan tentang agensi, jabatan kerajaan boleh
boleh diajukan. Siapa yang tak dapat BRIM, permohonan ada masalah boleh rujuk. Kita boleh tolong. Tolong tetapi kalau betul-betul dah kaya, tak payah nak minta. Yang layak. Okay, jadi secara ringkas jemputan kepada orang ramai untuk sama-sama memeriahkan lagi roadshow MCIO ni. Silakan. So, macam ni. Pada hari yang 18 ni, kita harap-harap semua dapatlah menunjuk depan itu. Lepas itu, bagi tahu. Kita ada Jabatan Kebajikan sana, ada JPN, kalau IC nak tukar pun ada semua tu. Macam-macam adalah. Orang kata cek gigi free. Lepas itu, rakan kop jadi ahli rakan kop. So, ini yang mustahak. Sebab dia orang kena ada, kita perkhidmatan ni, bagaimana dia tahu apa, macam polis, dia tahu tangkap orang saja. Tapi, untuk tangkap jenayah, tapi dia tahu mesra. Kemesraan tu rakan kop ni, polis ni, dengan rakyat. So, bila dia orang, boleh tahu bertemu apa cerita. Lepas itu kan elok. Sebenarnya rakan kop ni, just give me a minute. Rakan kop sebenarnya ni, dia ni, bila you on the handphone sekarang kan, you dapat maklumat tu, kalau sana ada gaduh kan, dia tak perlu pergi. Bahayakan diri kan. Just set saja. Dalam itu telefon tu, polis on the spot sampai. Ya, menggunakan efficient aplikasi. Itu yang kita nak perkhidmatan macam ni lah. So, jadi, saya harap ramai-ramai datanglah pada itu. 23, kita ada perkhidmatan dekat Klang juga. Baik. Jadi, terima kasih Datuk dan terima kasih Doktor. Anda dengarkan tadi roadshow MCIO bermula 18 Mac 2017, Sabtu 8 pagi hingga 6 petang. Lokasinya Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Perak, Padang Rengas Kuala, Kangsa Perak. Kalau saya nak sebut ni, moh le koma, ramai-ramai datang, betul ke tu? Betul lah tu. Itu di Perak. Jadi roadshow ini akan pergi jelajah ke seluruh negara. Jadi nantikan di lokasi anda pula.